Satu persidangan sebelum perbicaraan untuk kes terhadap dua orang bekas pegawai kehakiman diadakan hari ini. Ramzidah binti Pihin Datu Kesuma Diraja Kenal Besar Haji Abdul Rahman dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatib Datu Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Bandarudin yang menghadapi dakwaan di bawah Akta Pencegahan Rasuah telah mengaku tidak bersalah ke atas semua tuduhan terhadap mereka. Pihak pendakwa rakyat memaklumkan kepada mahkamah mereka bersedia untuk meneruskan perbicaraan seperti yang telah ditetapkan pada 4 Februari depan. Bagaimanapun, peguam bela memohon penangguhan perbicaraan ke bulan Ogos depan bagi membolehkan tertuduh untuk mengambil peguam dari luar negara. Pendakwa rakyat membuat bantahan terhadap penangguhan yang panjang kerana ia adalah dalam kepentingan awam untuk perbicaraan ini dijalankan dalam tempoh masa yang munasabah. Berdasarkan permohonan tersebut, mahkamah menetapkan perbicaraan kes ini bermula pada 4 Mac sehingga 30 Mac depan di hadapan Hakim Gareth John Lugamosen. Ramzidah merupakan bekas timbalan penerima rasmi di Pejabat Kebankrapan, dituduh dengan kesalahan pecah amanah oleh penjawat awam kerana penyelewengan wang sebanyak lebih dari RM7 juta di antara tahun 2004 dan 2017. Manakala suaminya, Haji Nabil Daraina, merupakan bekas magistrate kanan di Bandar Seri Begawan, Mahkamah Rendah. Pasangan suami isteri tersebut turut menghadapi tuduhan pembersihan wang haram berhubung transaksi pemindahan wang berjumlah RM500,000 yang dibuat dari pada bank akaun penerima rasmi ke dalam akaun bersama mereka. Pasangan tersebut juga menghadapi dakwaan di bawah Akta Pencegahan Rasuah kerana memiliki harta yang tidak seimbang dengan kemampuan mereka sebagai penjawat awam. Antara aset yang telah dirampas termasuk kereta-kereta mewah yang bernilai RM3.2 juta. Sementara itu, tiga lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate berhubung 6 kes curi yang dilaporkan di kawasan Mukim Bangar dan Mukim Batu Apoi, daerah Temburung sekitar bulan November dan Disember 2018. Ampuan Abdul Razaini Zikri bin Ampuan Abdul Rahman berumur 29 tahun berhadapan dengan dua pertuduhan kesalahan mencuri dalam bangunan. Azimi bin Haji Muhammad berusia 42 tahun juga berdepan dengan dua pertuduhan bersubahat melakukan pecah rumah. Manakala Amaran bin Mayasin berusia 43 tahun berdepan dengan pertuduhan kesalahan memiliki barang curi. Hakim Magistrate telah mengarahkan bagi kesemua mereka ditahan reman di penjara Maraburung sehingga sebutan kes seterusnya dijalankan di Mahkamah Perantaraan pada 26 hari bulan ini. Pusat inkubasi dilancarkan kerana menyediakan pengetahuan dan pengalaman kepada usahawan baharu memulakan perniagaan. Laporannya menyusul seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Bekas pelajar-pelajar negara ini yang pernah menuntut di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Star di Ipoh Perak meraihkan rakan-rakan mereka dari Malaysia yang dalam rangka lawatan ke negara Brunei Darussalam. Majlis tersebut juga bersempena memperingati tahun ke-60 penghantaran pertama penuntut Brunei belajar ke Star pada tahun 1958. Majlis berlangsung semalam di Hotel Rizkun International Gadong. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Dari tahun 1958 hingga 1964, 42 orang penuntut Brunei belajar di sekolah berkenaan yang telah menyumbang bakti dengan memegang jawatan kanan dalam perkhidmatan awam, diplomatik, ketenteraan, pensyarah universiti dan di sektor swasta. Bersempena sambutan Hari Polis ke-98 tahun, pasukan polis di Raja Brunei semalam mengadakan majlis makan beradat. Majlis diadakan di Dewan Banket Mes Pegawai Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadirin yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Juga hadir Datuk Peduka Seri Awang Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Syah Al-Islam, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Leftenan Kenal Besar Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yaakob, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Penguatkuasaan di Jabatan Perdana Menteri, dan Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali
Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Pada tahun ini, sambutan Hari Polis membawa tema Bersama Menghadapi Cabaran. Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei APABDB dan Universiti Brunei Darussalam UBD membentuk kerjasama dalam penyediaan akademik bagi kursus Maktab Turus. Kursus Maktab Turus yang dijalankan selama 40 minggu diadakan setahun sekali dan tahun ini merupakan siri ke-9 sejak ianya mula dikendalikan pada penghujung tahun 2010. UBD telah terpilih sebagai penyampai silibus akademik bagi kursus Maktab Turus bagi kontrak selama 3 tahun menggantikan Massey University New Zealand yang telah bekerjasama dengan Maktab Turus APABDB dalam mengendalikan kursus berkenaan bagi 8 tahun kebelakangan. Kursus bertujuan untuk memperluaskan pengetahuan profesional secara taktikal dan akademik bagi mempelajari isu-isu strategik masa kini dan kesannya terhadap mereka yang bertugas di dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Peserta kursus yang berjaya memenuhi syarat akan dianugerahkan Graduate Diploma in Defence and Security Studies dari UBD dan akan berpeluang untuk meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat ijazah lanjutan. Majlis menandatangani kontrak antara kedua-dua institusi berkenaan berlangsung petang di Auditorium Akademi Pertahanan APDB. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Major General Pengiran Datuk Paduka Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah APDB dan Datin Dr. Dayang Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Sri Sedia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Menandatangani bagi pihak APDB, Kementerian Pertahanan, Colonel Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Komandan Akademi Pertahanan APDB, sementara UBD diwakili oleh Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik UBD. Dalam usaha untuk menyokong dan mengongsikan pengetahuan, pengalaman dan sumber bersama para pengusaha muda di negara ini, Kolej Perniagaan Laksamana dengan kerjasama CAF Auto Sdn Bhd melancarkan pusat inkubasi. Perasmian Pusat bagi Inkubasi, Inovasi dan Perusahaan CIIE disempurnakan oleh Tuan Yang Pertama Richard Lindsay, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. CIIE merupakan pusat inkubasi serantau bagi teknologi dan perusahaan yang berpangkalan di Kolej Perniagaan Laksamana Brunei. Aktivitinya tertumpu kepada penyediaan tunjuk ajar mentor, inkubasi, nasihat dan sokongan kewangan kepada para usahawan dan pengusaha pada peringkat awal dalam 4 jurusan iaitu IT, Eko Pelancongan, Perniagaan dan Impak Sosial. Ia juga bertindak sebagai landasan bagi pengusaha baharu yang bersemangat dan inovatif untuk menjadikan impian mereka tercapai. Kolej berkaitan juga akan bekerjasama dengan syarikat dan industri lain untuk membantu menghubungkan mereka dengan para pelabur yang boleh merealisasikan konsep mereka di samping bekerjasama dengan pemain-pemain lain dalam dunia perusahaan di negara ini dalam membantu mewujudkan sistem kerjasama yang lebih terurus. Kesemua pelajar di negara ini dipastikan terdedah kepada teknologi dan sentiasa dalam keadaan siap siaga dalam revolusi IT yang kerap berubah. Dalam mencapai hasrat tersebut, Kementerian Pendidikan bersama Microsoft Brunei Sdn Bhd menandatangani perjanjian yang menyediakan platform bagi kecemerlangan pendidikan di negara ini dalam program pembelajaran. Perjanjian memorandum persefahaman ditandatangani oleh Dayang Hajah Anis Fauzulani binti Haji Zulkifli, pemangku Ketua Pengarah Pendidikan mewakili Kementerian Pendidikan, dan Don Carlson, Pengarah Pendidikan Microsoft Asia Pacific bagi pihak Microsoft Brunei Sdn Bhd. Program pembelajaran berkenaan menumpukan projek-projek dan penyelesaian yang dipersetujui bersama termasuk alat bantu bagi menyokong kejayaan pembelajaran keseluruhan seperti untuk memperbaiki akses dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di peringkat pendidikan rendah dan menengah untuk meningkatkan penggunaan teknologi di sekolah-sekolah dan meningkatkan pertukaran maklumat antarabangsa dengan memberikan latihan kepada pendidik dan pemimpin sekolah dalam menggabungkan inovasi terkini dengan pengajaran dan pembelajaran. Menyaksikan majlis penandatanganan tersebut, Dr. Haji Azman bin Ahmad Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan.
Pengiktirafan Bandar Seri Begawan sebagai ibu negara ketamadunan Islam bagi rantau Asia untuk tahun 2019 merupakan satu penghormatan yang amat tinggi nilainya dan merupakan satu mercu tanda penting yang bersejarah bagi negara Brunei Darussalam. Bercakap semasa sidang media petang tadi, Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan pemilihan Bandar Seri Begawan merupakan kali ketiga bagi bandar di Asia Tenggara untuk menjadi ibu negara ketamadunan Islam bagi rantau Asia berikutan Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009 dan Jakarta, Indonesia pada tahun 2011. Pemilihan ini juga mempunyai nilai tambah yang bermakna kepada negara kita, yang mana ia juga mencerminkan status Asia Tenggara sebagai rantau yang mempunyai sejarah dan kebudayaan Islam yang sehebat seperti rantau yang lain. Apa yang turut istimewa, bandar-bandar yang telah dipilih sebagai ibu negara ketamadunan Islam bagi tahun 2019 akan mendapat penghormatan unik sebagai bandar raya kembar ataupun Twin City kepada bandar Al-Quds Al-Sharif. Dengan pengisytiharan ini, kita berharap akan mencapai pulangan yang bermakna kepada negara kita, sama ada dalam aspek tangible termasuk dalam bidang pelancongan mahupun intangible iaitu peningkatan nilai-nilai beragama dan budaya yang selaras dengan falsafah Melayu Islam Beraja. Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila juga mengungsikan beberapa acara utama yang telah dirancang sempena Bandar Seri Begawan Ibu Negara Ketamadunan Islam bagi Rantau Asia tahun 2019, termasuk pameran jejak seni bina Islam Bandar Seri Begawan yang akan diadakan esok di Ruang Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Pameran ini adalah berkaitan dengan Bandar Seri Begawan yang sebelumnya kita kenali sebagai Bandar Brunei, yang mana telah menyaksikan transformasi sebuah bangsa, melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berfalsafahkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara dan berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Pameran ini akan mempamerkan beberapa reka bentuk dan seni bina Islam yang ada di sekitar Bandar Seri Begawan, dan di samping itu seni khat ataupun kaligrafi masterpiece dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Melayu Islam Beraja akan turut dipamerkan. Pameran ini akan diadakan selama sebulan di Ruang Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa dan kemudian akan beralih ke galeri seni dan ke beberapa tempat yang telah ditetapkan. Bandar Seri Begawan dipilih sebagai ibu negara ketamadunan Islam bagi rantau Asia untuk tahun 2019 bersama dengan bandar-bandar di rantau Arab dan rantau Afrika iaitu Tunis, Republik Tunisia dan Bissau, Republik Guinea semasa persidangan Islamic Conference of Culture Ministers ICCM yang ke-9 pada tahun 2015 di Muscat, Oman. Inisiatif tersebut adalah di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Islam ISESCO dalam mana negara Brunei Darussalam telah menjadi ahli sejak tahun 1985. Selain pameran jejak seni bina Islam Bandar Seri Begawan, Expo Islam Antarabangsa kedua dan pameran fotografi Al-Quds Al-Sharif juga akan diadakan. Sebagai usaha untuk memberigakan Bandar Seri Begawan ibu negara ketamadunan Islam, satu kalender sepanjang tahun telah dirancang yang memuatkan pelbagai kegiatan termasuk kesenian, kebudayaan, ilmiah, sukan dan rekreasi akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian dan pihak NGO dan swasta. Berkongsi kaedah berhubung kemahiran bidang kaunseling dalam menangani dan mengesan masalah pelajar seperti kemurungan, antara matlamat bengkel intervensi psikopendidikan, model kumpulan psikopendidikan, anjuran unit kaunseling dan kerjaya, bahagian hal ehwal pelajar, Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Bengkel berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah.
Perasmiannya pagi tadi disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sharifuddin bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Korporat Jabatan Sekolah-Sekolah. Lebih 70 orang terdiri daripada kaunselor-kaunselor sekolah sepenuh masa dari sekolah-sekolah rendah, menengah dan maktab serta pusat tingkatan 6 serta pegawai-pegawai dari unit kaunseling dan kerjaya bahagian hal ehwal pelajar menyertainya. Bengkel selama 2 hari itu dikendalikan oleh Profesor Madya Dr. Aslina binti Ahmad, pensyarah bahagian psikologi dan Kaunseling, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Bengkel antara lain juga bertujuan untuk melengkapkan kaunselor-kaunselor sekolah dengan kemahiran kaunseling yang relevan dengan trend perkembangan semasa. Peserta mesyuarat pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab mengenai penerangan media dan latihan ASEAN SOMRI kali keempat didedahkan dengan kepelbagaian budaya dan makanan tradisi yang terdapat di daerah Tutong semasa lawatan yang diadakan petang tadi. Semasa mengunjungi pusat kegiatan warga emas Tutong, mereka menyaksikan kegiatan serta aktiviti yang dikendalikan oleh ahli-ahli di pusat berkenaan. Persembahan perkahwinan Puak Tutong iaitu adat berbasuh kaki yang diringi dengan persembahan dikir daripada ahli-ahli pusat juga menjadi tarikan pengunjung. Selain itu, persembahan kebudayaan dari masyarakat dusun yang mengetengahkan peralatan muzik kasapi dan pakaian tradisi daripada etnik-etnik yang terdapat di daerah Tutong juga diperlihatkan. Tunjuk cara menambat dastar dan menapih sinjang juga menarik perhatian para rombongan. Di samping berpeluang melihat kemahiran menghasilkan kraf tangan seperti anyaman bakul daripada tali plastik, demonstrasi membuat gubahan bunga dari barangan terpakai juga diketengahkan. Manakala makanan tradisi Brunei iaitu amboyat kerap menjadi hidangan yang wajib dicuba bagi para pelancong. Beberapa peserta yang ditemui berkata melalui lawatan ini tentunya akan dapat mempromosikan ASEAN melalui literasi media yang terarah dan dapat mengeratkan hubungan komuniti dengan negara-negara ASEAN. Seperti Brunei dan Indonesia, kita juga punya banyak keragaman suku ya. Kayak tadi yang kita lihat di PKWE, ini pusat kegiatan warga emas, ada lebih dari 5 ya mungkin ya, ada 5 suku. Mereka bisa bersatu bersama dalam satu kegiatan dan organisasi yang bermanfaat. Aktivitas mereka juga di usia senja, usia emas seperti ini, ditempatkan oleh pemerintah menjadi warga negara yang terhormat dan masih bisa berkontribusi untuk Brunei Darussalam. And today's experience here in Tutong is very heartwarming, and we are deeply connected with the culture of the people of Brunei. And on behalf of the delegation, I extend my deepest appreciation and gratitude to the people and the government of Brunei for such wonderful experience. This is like an affirmation of the discussions in our meeting that we have to continue to work harder to strengthen our efforts to build a better and a stronger ASEAN community. Program Rakan Remaja Penerangan Anjuran Jabatan Penerangan bertujuan bagi mendekati golongan remaja di sekolah-sekolah supaya peka dengan perkembangan dan hal ehwal semasa. Selain itu, ia memberikan kesedaran sivik dalam kalangan golongan remaja ke arah pembentukan minda dan moral positif. Pagi tadi, program yang dikendalikan oleh Cawangan Penerangan Daerah Tutong itu diadakan di Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong dan dihadiri oleh para pelajar tahun 7, 9 dan 10. Program diisikan dengan tayangan klip video dan taklimat kenegaraan yang disampaikan oleh Awang Hassanul Hidayat bin Haji Abu Bakar, Ketua Cawangan Penerangan Daerah Tutong. Program ini juga dihasrat untuk menanam semangat kenegaraan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan remaja serta membentuk pelajar sebagai ejen dalam penyebaran maklumat yang positif dan berkesan kepada rakan sebaya. Dan lagi istaat dan warna hitam sempena bendera duli pengiraan. Lah, bagi remaja di luar sana ataupun students macam kami, we need to be more menerapkan MIB in our daily life lah. Macam we alert apa yang berlaku masa ni. Student as agent, kami mesti gitau semua orang untuk
menyebarluaskan MIB kenegaraan, sifat kenegaraan untuk diri sendiri. Graham ni ya baik untuk setiap pelajar-pelajar di sekolah kami, dan juga kita dapat ya membagi infotainment juga, dan selain daripada itu ia dapat mendekati para remaja di sekolah-sekolah supaya dapat peka dengan hal-ehwal perkembangan di Brunei Darussalam, dan ia dapat menanam semangat kenegaraan, juga mengenalkan civic Brunei. Persatuan Pengakap Daerah Temborong terus proaktif dengan menganjurkan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada menyemarakkan semangat sukarelawan dan patriotik dalam memupuk perpaduan dalam bermasyarakat. Ini adalah selaras dengan usaha persatuan untuk menilai tanggungjawab ke arah melahirkan ahli pengakap yang berkualiti, khususnya kalangan para belia, agar menjadi individu yang berakhlak mulia, berdisiplin, taat beragama dan berjiwa besar. Petang tadi, Persatuan Pengakap Daerah Temborong menyalurkan sumbangan berupa sabun pencuci tangan dan kipas angin ke masjid-masjid, surau dan balai ibadat di daerah berkenaan. Sumbangan adalah daripada Haji Taib bin Osman, Ketua Jurulatih Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam sekeluarga. Sumbangan diberikan kepada 8 buah masjid, sebuah surau dan 2 buah balai ibadat. Persatuan Pengakap Daerah Temborong mendukung pelbagai usaha dengan semangat be prepared atau selalu bersedia. Langkah mengetengahkan para pengakap dalam kalangan masyarakat diharap akan dapat menerapkan minda positif, menerusi nilai-nilai murni sekaligus melahirkan ahli pengakap muda yang cemerlang. Orang ramai dan pemilik-pemilik premis perniagaan disarankan supaya sentiasa menjaga kebersihan di kawasan sekeliling dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Saranan dibuat susulan denda kompaun dikenakan ke atas sebuah syarikat di daerah Tutong kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Kecil di daerah tersebut. Sun Li Megamart Tutong dikenakan denda sebanyak RM200 kerana membuang sampah di belakang premis berkenaan. Syarikat berkenaan dikenakan denda di bawah bab 12-1B di atas kesalahan-kesalahan kecil penggal 30. Unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong akan sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan Akta Kesalahan Kecil Penggal 30 sentiasa dipatuhi dan bagi memastikan persekitaran Daerah Tutong sentiasa dalam keadaan bersih. Bola sepak Liga Perdana Brunei DST. DPMM FC mengutip 3 mata penuh selepas mencatatkan kemenangan tipis 1-0 ke atas BSR CFT dalam perlawanan yang berlangsung semalam di Stadium Mini Cerudung Park. DPMM FC berjersi hitam menjaringkan gol tunggal perlawanan apabila tandukan kencang Muhammad Wafi Aminuddin menerjah gawang pihak lawan seawal minit pertama. Jaringan tersebut sudah cukup buat DPMM FC untuk mencatatkan kemenangan kedua berturut-turut dalam saingan Liga Perdana musim ini.